Assalamualaikum sahabat semua, kembali bersama Marlin Arman Syahling, sebuah link yang berisi seputar pendidikan, makan-makan, dan juga jalan-jalan. Saya dalam perjalanan ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi, dan ingin menjajal nikmatnya sate dangwang-dangwang. Kami berhenti sekejap di Masjid An-Nas, Air Putih di SPBU Sari Lama untuk sholat maghrib bersama, dan setelah itu kami berencana untuk makan sate dangwang-dangwang yang ada di tepi jalan di Pasar Payakumbuh. Satenya sudah datang, kita diberi lontong yang sudah diberi kuah, dan satenya itu disajikan di piring tersendiri, dan terserah kita mau makan berapa, dan nanti hanya dihitung berapa tusuk yang kita makan. Nah, ini kebetulan liburan, dan kalau liburan rasanya bolehlah kita melupakan diet dan kita makan yang banyak. Sate dangong-dangong dabur ini ada yang dari hati, ya, daging daging, ada hati, ada jantung. Nah, apapun itu semuanya enak lah, enak lama banyak. Setelah bermalam di Bukit Tinggi, malam berikutnya kami bermalam di Payakumbuh, dan kami berencana untuk makan sate dangwang-dangwang langsung di daerah asalnya, yaitu daerah dangwang-dangwang. Tempat kami menginap di dekat kaki Gunung Sago itu lumayan jauh dari dangwang-dangwang, tetapi saya sudah lama penasaran, ingin menjajal bagaimana rasanya jika sate dangwang-dangwang itu langsung dimakan di tempat asalnya di daerah dangwang-dangwang. Kita sudah sampai, dan ternyata sate dangwang-dangwang Inbur yang ada di daerah dangwang-dangwang ini masih bersaudara dengan adik-beradik kandung dengan sate dangwang-dangwang yang kita makan di Pasar Payakumbuh kemarin malam. Jadi adik-beradik sama-sama menjual sate dan sama-sama enak, dan saya ingin melihat apakah rasanya berbeda atau lebih enak. Ada satu hal unik yang kami temukan, bahwa ketika daging satenya dimakan, daging satenya saja dan kemudian makan lontongnya saja, itu kurang. Tetapi kurang enak maksudnya. Tetapi ketika daging sate itu dimakan dengan kuahnya dan dengan lontongnya, kemudian menyatu di dalam mulut, onde-mande, luar biasa, lama banget. Sahabat, jika sahabat berlibur ke Payakumbuh, bolehlah datang ke dangwang-dangwang dan mencoba rasa satenya yang tidak akan terlupakan. Meskipun jauh dari kota Payakumbuh, sepadanlah dengan rasa lezat yang akan kita dapatkan. Terima kasih.
Salam dari Dangundangung, Payakumbuh, West Sumatera. Touch everyone and tell me that is code free. Touch everything. Told me that is code free. I wanna touch everything. I wanna get a kiss from myself.